welcome back to our S channel. Tana review tempat menjual bubuk, ya. Menjual bubuk. Ada yang minta kita pergi ke sini. Kita tengok, guys. Bubuk pagi ini ataupun tengah hari ini harga dia RM10 segantang, ya. RM10 segantang. Ini RM10 segantang. Nah, itu geng-geng kita itu. Bubuk. RM10 satu gantang. RM10 satu gantang. Bubuk ini nak. RM10 satu gantang, RM10 satu gantang. Baik. RM10 satu gantang. Nah, itu geng menjual baru sampai. Tengok sini, banyak bubuk di sini, guys. Hari ini banyak bubuk. Tunggu. Nah, tengok ni bubuk. Ya, terlalu merahnya. Nah. Selamat ngali hari. RM10 segantang. RM10 segantang. Ku lawan benda di TikTok tadinya dia nak tadi dulu tadi. Bisa ndak nama apa ya sakunya mode ke. Nah, tu bala. Bala kita ya orang ke support kita ya. Ya. Sigi salam benda channel belama. Sigi salam benda channel belama. Oh. Kia ya. Ya, ya, yang ngaya, ngai masuk dalam TV. Kita ngasuh ya masuk dalam TV. Ya ngai. Bubuk dua gantang. Ya, dua gantang. Dua gantang 10 segantang. Ah, brother. Atau nang anunya ya ke degagak kita ke belacan. Ya ke paling mana gagak. Gagak belacan lebannya halus. Perisai. Ah, perisai. Ya kepsainya gagak kita ke anunya nya bubuk rangkai. Kalau tu best sama best tu. Best tu. Tu mayuah tu. Kami di Bintulu itu benuang musim bubuk kami Bintulu itu. Itu bala sepota kita itu. Aku tak dapat. Sikit mempai medak channel nama. Nama dia Rari. Ana Rari kita dai. Kena apa? Ah, aku rawon ke. Nah lah, belaya ngau bala peminat lagi. Nah. Ah, kita minta tahu. Okey, terima kasih. Ya, support tahu kita tarik, guys. Ah, tahu bala sida ya benong ngetu ngeli hari. Ngetu kan ke nampak dua drama. Ngetu makai. Makai berjual. Apa juga buan dengar orang suara dia boleh buat kum dulu kita dia lumpai kalau ketemu kita deh. 29 bulan ya datai belum patau ilaku mai ke tamu ngambil kia kai ngambil kia kita bertemu ya ngambil kita bertemu ya mayanya aja ya bisa awak lah doa ya datai dari JB temu ke lah dengan aku kakek kira-kira ke belakang dulu itu yang baru ya kita oke bisa ngegak kelas no anunya Bintulu itu mayuh bubuk kita, guys. Mayuh bubuk musim bubuk dia tau. Itu bala-bala kita ke bisa berjual bubuk itu mana bubuk itu RM10 segantang segantang RM10 segantang RM10
pakai siku ayahku ya. So kita abon ke Chandra. Chandra Bukti. Sige kita 29 bulan 4 sudah kita lah. Tapi mayanya bubuk dari kayaknya. Ya makonya beli bubuk panjang. Tahu meli bubuk apa ya? Dengar ada bala peminat nuan di Garabun. Masih ada meli anunya. Ini lagu ya. Perut nuan tanuang tanuang kayaknya. Ya sigap itu aja kok. Yo. Jadi kok. Bubuk-bubuk kita tu itu bubuk. Mayuh tu bangsa kita Dayak berjual bubuk di tu. Bisa bangsa menjadi kita Melayu ke di tu. Bubuk tu itu. Oh. Cukup maya sari tu bubuk. No menua Bintulu. Oh. Masuk ke kita. Baru dah beli buku. Kita bisik untuk pedang penyandung itu pergi. Nyaka kuningannya. Tuol. Oke, ngam. Alright. Nah, ini orang beli dia punya bubuk ni. Punya bubuk Bintulu sudah kaya sudah. Bubuk Bintulu kaya sudah. Bubuk Bintulu sudah kaya dia bilang guys. Tengok aku beli di sini tadi yang dia punya bubuk ni jenis yang besar sikit dia punya bubuk ni. Bagus untuk belacan, bagus bubuk juga untuk bubuk cencalu. Cencalu. Buah rangkai. Bubuk rangkai. Mana besar-besar. Nah, tengok tu. Tengok guys, besar-besar guys. Tengok guys. Sekarang bubuk Bintulu banyak murah guys. Murah. Ya betul murah ini RM10 satu gentang ya. RM10 satu gentang ya, bubuk ni. Beli banyak RM8 guys. Nah, beli banyak dapat lagi ada diskaun lagi ya. Diskaun lagi. Diskaun lagi. Kalau beli banyak sampai 10 kilo ke atas lah. 10 gantang ke atas memang ada diskaun. Murah lagi. Okay. Beli 20 gantang murah lagi. Wah tu. Dengar tu 20 gantang murah lagi. Ini saya beli dekat dia. Terima kasih kak. Terima kasih. Sekarang Bintulu kaya. Beli mayuh ada offer lagi. Bintulu kaya bubuk kak. Ya. Mukau diskaun lagi. Nah. Harga boleh rondeng. Okey. Nah. Ambil dua. Bebas kantong. Kantong ya. Baik guys. Tu dia. Rami-rami kita bubuk. Terima kasih guys. Baik sama-sama. Rami-rami bubuk. Ya. Tu dia. Ni geng-geng bubuk kita ni semua ni. Toke-toke bubuk. Toke-toke bubuk semua. Macam pesta sini ya. Sebab waktu ni banyak bubuk ya. Jadi kita dah jadi macam satu pesta di sini. Bubuk. Itu yang dikenali di Bintulu. Bintulu ni memang tempat jual bubuk yang paling laris ya. Tengok ni. Ini yang paling bagus kalau buat belacan ya. Yang halus macam ni dia padat isi. Ini dia. Ini paling bagus untuk buat belacan. Alright. Kita ada review bubuk di sini guys. Okay. Cuaca agak panas.
Terus ini alam TV bentuknya. Tuh ya ke kurang perisik nanti agak kebelakan leban dia alus. Ah jenis bubuk ke alus tu. Tuh sikit perisik juga agak kebelakan ni. Nak lama nutuk ya. Dia kasar agak calau. Tuh kini yang bubuk tu dia tahu. Nah, ngambil kita ngelala ya. Kue yang kita muat deh, ngambil orang lala. Nah, ini. Ah, belacan bisa udah siap bisa ya Rito. Ya sedikit berjual. Ras merah, rendang. Nggak sedikit ini kita kan. Oh. Abu buah. Oh. Saya buka sudah. Atau bisa nanya bisa mimin. Okay guys, tengok ni betul-betul banyak lah. Hari ni okay, banyak bubuk hari ni. Yang ada besar sikit tu habis untuk cincalok ya. Kita buat cincalok. Tengok tu. Nah, best. Ini klasi. Nah, tok klasi ya. Tok kayak bubung, tangkap bubung. Tok kenio ya. Tok rasa tangkap bubuk. Okay, bye bye. Tari seduh aja deh. Tengok ni. Geng-geng bubuk kita semua ni. Ni ada besar sikit dah punya bubuk ni. Cantik ni kalau buat cincalu. Okey. Alright. Mupuk-mupuk. Alright. Tu habis dah. Habis. Alright. Ya, punya bubuk sudah habis, guys. Wah. Terima kasih, guys. Pengak go. Nah, esok jumpa lagi, guys. Hai. Cantik. Alright, guys. Tok lagi bisik bubuk ni, tok, guys. Segantang RM10 mana bubuk tu di mana, Ahmad? Very nice. Cukup mana bubuk tu? Segantang RM10. Mana bubuk tu? Kamera. Okay. Aku kan ngaduk ke bubuk aku dulu. Alam dah payah mana? Garam dah beli gula pedau. Sudah guys. Ah. Okay. Kita dah review tempat di sini. Tuh, kita punya geng di sana. Oke, bye bye. Tuh, kita punya spotter tuh guys. Hai guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe apa channel hashtag Orang Sayau. Dadah.